Pool Circuit 2024 babak kualifikasi Race to Six. Di meja A, Angel Gianyar, dan di meja B, Ayu DBC Kendari. Pertama, silakan break Ayu DBC Kendari. Welcome back. Bali and Ladies Open 2024 PB Popsi seri kedua. Langsung saja ke meja pertandingan. Angel Gianyar melawan Ayu RBC Dekatari Race to 6. Masih dalam babak kualifikasi. Kita lihat breaknya cukup baik sekali. 1, 2, 3, 3 bola masuk. Nice. Good safety. Safety yang cukup baik, kita lihat. Nice. Coba untuk kick shot mantel sepertinya. Nice, very nice. Namun sayang belum beruntung. Dia akan melakukan throw shot di
bola sebenarnya. Sehingga untuk pressing bola studio semakin bagus. Another stun draw. Oh, sayang sekali. Masih belum berhasil, hampir saja scratch. Safety, kalau kita lihat. Biasanya kalau variable itu masih grogi, belum bisa beradaptasi dengan cepat. Ini hal yang cukup wajar menurut saya, dan berharap dari kedua nanti mereka akan memberikan best performance-nya. Thank you.
Nice. Skor 1-0. Sekedar. Lihat dari layout di rek kedua ini sebenarnya akan melakukan ya kick shot. Nice, nice. Cukup berhasil dan sepertinya kembali snook. Sekali belum berhasil dalam melakukan jump shot dan ini kesempatan lain.
Lihat posisi bola sebenarnya cukup sulit. Wow, sayang sekali. Overcut. Terlalu tipis. Sayang sekali. Saja masuk side pocket. Skor menjadi 2-0. Baru saja dilakukan dan kita lihat bola tiga yang masih cukup jauh, namun seperti akan pidannya bijak dalam lapangan safety. Sepertinya masih terlihat dan makeable ya.
sayang sekali melakukan mencoba untuk melakukan kick or rail first, namun sedikit kurang power. Kau menjadi kosong. Ayo Angel, ayo Ayu. Periksa.
Sayang sekali. Kalau feeling aku sih grogi ya. Definitely grogi. Jadi kalau orang grogi itu memang kadang banyak hal-hal yang tidak diinginkan lah, misalkan seperti itulah.
Semoga berharap kedua atlet ini yang bertanding groginya sudah mulai hilang. Nanti di rek kelima tentunya akan memberikan perform yang terbaik dari mereka. Kita akan kembali setelah timeout berikut ini.
5, UDBC, silakan break. Still okay. Posisi bola 6. Satu, dua, tiga, empat rails untuk passing ke bola 7. Oh, watch out for the cue ball. Oh my god. Ini adalah kesempatan emas tentunya untuk Angel dari Gianyar untuk menghasilkan poin. Baik. Yeah.
solo shot. Sangat baik sekali. Nice, skor 1-4. Baru saja dilakukan dan kalau saya prefer untuk melakukan safety ya, putih belakang 28. Coba untuk safety namun belum berhasil. Dan sangat baik sekali. Ball in hand.
kedua. Apakah akan menjadi 3 consecutive foul? 3 kali berturut-turut. Wow, sayang sekali. Dan mendapatkan poin tentunya. On the hill. Ayo habisi Kendari. Masih belum berhasil, kita lihat. Sayang sekali. Ya.
Nice, nice. Tinggal dua bertersisa dan sepertinya bukan bola yang sulit. Sangat baik sekali. Nice. Skor menjadi 2-5.
Kita kembali ke 8 tentunya. Hijau break. Sayang sekali. Si boleh masih cukup sulit kita lihat. Sayang sekali.